Nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurri muhajjanin abdahirin kam min fi'atin qallilatin ghalabat fi'atan kathuratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima alikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Wa qala aidan inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, keluarga besar pengurus tatau takmir Masjid Nurul Falah, ngarsanipun Romo Kiai Khatiman, ngarsanipun Romo Kiai Sopirin, ngarsanipun Romo Kiai Haji Asikin, lan sedaya para alim, para kiai sanesipun ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar, keluarga besar wonten ing pengurus ranting NU Karang Anyar, ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, yang saya hormati keluarga besar IPPC wonten ing Desa Karanganyar Kecamatan Bantar Bulang, yang terhormat Ketua Panitia ngarsanipun Bapak Yono miwah Bapak Sohali,
yang saya hormati seluruh pemuda-pemudi wontening Celapar. Nggih. Yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya cintai. Ya repote ngaji karo prawan-prawan. Parah, parah. Semoga sehat selalu, Allahumma. Yang saya hormati kepala desa Karanganyar Bapak Nahduddin. Bunti piyayine pun alhamdulillah bunder piyayine. Semoga sehat selalu Pak Lurah, Pak Kepala Desa, sehat selalu, muga-muga barokah mimpin Karanganyar, Allahumma. Yang terhormat dari MWC Majelis Wakil Cabang wontening Bandar Bolang atau dari lembaga yang lazis nu keparang hadir keparang rawuh, yang saya hormati. Dan ugi ngarsanipun sedaya keluarga besar Dukuh Celapar Desa Karanganyar, pemuda-pemudi Karang Taruna, pemuda-pemuda wontening ke IPBC yang saya hormati, saya banggakan, saya kulo tresnani, kulo muliakan, insyaallah dimuliakan kali Allah. Lan ugi jamaah keparang hadir atau via offline maupun via online, yang terhormat, yang saya cintai dari keluarga besar Majelis Taklim Al-Youtubiyah wal TikTokiyah. Rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Baru pertama kali berjumpa dengan Pak Nahduddin. Kula wau kali panggil kali Mbah Haji peng transit tadi. Memang benar-benar nyata ketika saya datang yang ditanya adalah Gus jenengan putrane pun pinteng. Secara bangun, secara wajah, secara fisik memang mungkin raine tua. Tapi kula matur Mbah Haji rata mboten percaya Mbah Haji. Nggih. Nek cara jenengan Mbah Haji, kula nek cara panjenengan umur kula pinten? Paling ora ya selawe mazulin. Lah. Mending ana sing duga kula 40. Kula niki Pak Lurah, kelahiran tahun 2000, tanggale 27 wulane wulan 4 tahun 2000. Berarti seprane umure kula nembe rok nembe mlebu genep 22 taun, karena umur saya napa lahir itu pun saya prematur 6 bulan 28 hari tanggale 27 bulannya bulan 4 bulan April wingi siki Mei taune 2000. Niki memang kalau dibelangkoni ketentua. Tapi ketika blangkon dicopot nganggo kaos gambar panda, oh, tambah tua. Semangat selalu keluarga besar wontening pemuda-pemudi Karang Taruna Celapar Karanganyar, sukses barokah, Allahumma. Wong nyatane pangapunten. Kita semuanya kalau dikatakan rezeki, yang diangen-angen kita hanyalah uang THR, BLT, bansos. Bansos sing kadangkala terlupakan dari fikir kita, yang kadangkala sok ora disyukuri adalah nikmat nyawa siji, yang kedua adalah nikmat kenikmatan lidah bisa makan merasakan enaknya makan, nikmat Islam iman sing kadangkala sok ora disyukuri. Nembe gelem alhamdulillah nek nampa THR nampa bansos. Sedangkan Gusti Allah dawuh, ngapunten Mbah Haji tekene bela. Halo sayang. Gusti Allah dawuh mantep dateng kula panjenengan sami lantaran Kanjeng Nabi. Pain tawdu
ni'mat Allah la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim wa idza adna rabbukum la in syakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإن تعدوا نعمة الله. Ketika masyarakat selapar menghitung ngitung-ngitung nikmate Allah, dia tuntut siji, apa baya nikmate Allah. Paribasan oli nyatet tintane banyu kang segara, oli nulis kertas se bumi dihamparkan sing ambane kados niki. Allah sing ngendika la tuhsuha, ora bakal mampu, ora bakal sanggup, ora bakal bisa. Kenapa? Begitu banyak nikmate Gusti Allah. Pengin bahagia janer sepe muda, kunci bahagia adalah jangan mudah melihat kenikmatan kebahagiaan orang lain. Kita syukuri apa yang kita punya, yang kita miliki. Kunci bahagia adalah wa itta adana rabbukum la in syakartum, sapa syukur, la azidannakum, tambah kelawan kenikmatane, wa la in kafartum, sapa sing kufur, inna adzabi lasyadid. Wong ora gelem syukur kufur, langka syukure, langka mareme, diancam kelawan bendune murkane Gusti Allah. Sallallahu wa sallam ala man uhi al-Qur'an. Sallallahu wa sallam ala man uhi al-Qur'an. Bayti al-Qur'an wa sahbi hidawi al-Qur'an. Sahabi hidawil Qur'an. Salam ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng kutu tambah semangat. Ya daibah, ya daibah, ya dawal, ya naisagalik walha. Well,
salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad ala ali wa ala ashabi Definisi bersyukur adalah menerima yang kecil menganggapnya besar dan memberi yang besar tapi menganggapnya kecil. Saya ulangi lagi, definisi syukur adalah nampak sing cilik nganggepe gede banget ting gede dan memberi ngaweh memberi sesuatu yang gede banget tapi nganggepe kecil. Maksudnya bagaimana? Nampak sing cilik menerima yang kecil menganggapnya besar, men gede matur nuwune, men gede le terima kasih, matur nuwun, ora rampung-rampung, matur nuwun. Dan memberi yang besar, nganggepe cilik, men ngapa, ora gampang diingat-ingat, ora dela-dela dieling-eling, ora dela-dela diundat-undat. Itu definisi bersyukur. Siapa gelem syukur tambah nikmate. Sapa ora gelem syukur kufur langkar singarane rasa marem nang ati manungso cara wong Jawa Mbak Kaji manungso cara wong Jawa lir kadya upamane lir kaya gunung tanpa tutugan. Manusia itu ibarat gunung yang tidak ada puncaknya. Gunung Merapi ono titik dhuwure.
Gunung Slamet ono titik tertinggine, ono puncake, ono pucuke, tapi menungsa gunung sing ora nanat ujungnya, tidak ada puncaknya, gayu siji, kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin papat, manggo dituruti ora nana rampunge. Butuhe duwe pit, wis duwe pit, kepengine mandan banter, tuku motor. Duwe motor pengen sing roda papa, tuku mobil. Duwe mobil kepengin ambulan. Takoni tanggane dene pengen ambulan, maksudnya main cepet dadi lampu merah mlaku bae. Duwe ambulan kepengin tronton, dituruti atine menungsa karepe manusia ora nana rampunge. Maka saya oleh abah saya nanti di napa paringi capean bedek-bedekan. Napa, Bah? Le takandane ya. Bedek sing dadi cangkrimane bapak nggih. Gun napa dhuwur ngungkuli langit kuwe apa? Abot ngungkuli bumi kuwe apa? Tak jawab dengan logika. Dhuwur ngungkuli langit, manuk mabur ora. Pesawat terbang ora. Lho siapa? Ngerti apa ora? Jawab. Anu dhuwur layang-layang ya ora, layangan ngungkuli langit. Napa, Bah? Dhuwur ngungkuli langit adalah angen-angen harapane manusia. Dhuwur banget angen-angene manusia. Abot ngungkuli bumi, berat ngungkuli bumi, apa itu? Watu gede ora, Gunung Slamet ya ora, wong gunung temumpang bumi. Iya ya, nopo? Ngerti apa ora? Mboten, Bah. Abot ngungkuli bumi adalah katresnane, kecintaan seorang orang tua kepada anaknya. Wong tua rela melarat, wong tua rela ora maem, wong tua rela uripe priatin demi kemuliaan seorang anak. Gina bongi? Iya, masya Allah, mulane tidak ada anak yang sukses tanpa doa orang tua. Bapak yang cari nafkah, peras keringat, banting tulang, golek duit nggo kebutuhan keluarga untuk sekolah anak-anaknya, dan juga seorang ibu sing gelem priatin wetenge nggo sarang bocah, wetenge nggo petarangane bocah, nggo tiraket bocah 9 bulan 10 hari, wetenge gede lagi hamil mareng ndi-ndi wetenge digawa. Hamil 7 bulan wis gede banget niku, mondol-mondol wetenge 7 bulan, 8 bulan, arep babaran 9 bulan, ya Allah wetenge gede. Maring pasar wetenge digawa. Maring terminal wetenge digawa. Mangkat ngaji wetenge digawa. Urung tumon wong meteng labot glethekna kulkas urung tumon. Mulane anak-anak wani gentak wong tua, Gusti Allah nutup 1000 pintu kesuksesan anak tersebut. Naudzubillahi min. Mulane tidak ada anak yang sukses tanpa doa orang tua, bapak, terutama seorang ibu. Maka lare-lare ibnu ke saya tanya, Gus, lagi jagungan enak-enak Mbak Gaji? Enak-enak. Gus, saya mau tanya, apa? Lagi ngopi enak nggih. Apa? Saya kepengin sukses, ya. Pengin mulia, ya. Kuncinya resepnya apa, Gus? Pengin sukses? Nggih. Kuncinya dari guru-guru saya, nggih. Kamu masih punya ibu? Alhamdulillah masih. Lah, direksa, dijaga temenanan itu jimat kamu, itu surga kamu. Lho pripun, Gus? Waftahiyatahuma fa inna minha mambaur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibumu, karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mambaur rizq. Apa, Nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberi pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Intine anak pengen sugih, rezekine lancar. Intinya adalah aja medit, aja bakhil karo wong tua, terutama seorang ibu. Ditanya lagi, kenapa doa ibu sangat didengar oleh Allah? Jawabannya simpel. Kenapa? Karena sebelum ada orang mau mendoakan kita, satu-satunya di dunia yang mau mendoakan kita hanyalah beliau ibu kita. Kapan? Ketika mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, kita sebagai anak di rahim seorang ibu, wetenge gede, tangannya kelweteng halus, sambil berdoa, sehat yo nak, pinter yo nak, barokah yo nak, swarga yo nak,
wilujeng sehat yona, pinter yona, sukses yona, barokah. Ngatane. Loh, ngene apa mboten? Mulane napa ora anak-anak mulya, ora anak-anak sukses, betapa seorang jenderal sing dadi presiden dari perut seorang wanita, dari desa, dari gunung, wong desa, wong gunung, wong ora duwe, wong priyatin wonge. Namanya Nun Sewu, namanya Bu Sukirah. Ana Bu Sukirah? Sukirah, iya Sukirah. Nyi Sukirah, Ibu Sukirah. Matur karo kiai. Kiai, apa? Kula kepengin anake kula dadi bocah sing pinter. Iya. Anak bocah sing bisa ngunggahna derajate wong tua. Iya. Kula wong bodho, kula wong ora duwe, kula wong melarat, kula wong priatin, wong rekasa, tapi kula kepengin kiai anake kula nang kandungan besok bisa ngunggahna derajate wong tua. Amin. Carane pripun kiai? Tidak ada wong anak sing mulia tanpa priatin dongane wong tua, terutama ibu yang menjadikan petarangane bocah, bocah tira ketang weteng selama 9 bulan 10 hari manggon nang wetenge wong tua, yaitu di perut seorang ibu. Awan puasa nggih. Wengine tengah malam melek nyuwun karo Allah, wetange dilus-elus sambil berdoa, ya Allah, ya Allah, jaluk sing kepriwe, anak sing pinter, anak sing sugih, anak sing hebat, jaluk anak aja mung sugih tok, tapi jaluk sing ahli zakat, ahli sedekah. Kenapa? Anak sing sugih urung tentu ahli zakat, urung tentu ahli sedekah, tapi anak sing ahli sedekah wis ahli zakat dipastikan bocah sugih krono Gusti Allah, dijamin mulia karo Gusti Allah lantaran seneng zakat, seneng sedekah, yo lare-lare wonten ning Karanganyar. Allahumma. Seorang ibu wong desa wong gunung wetenge lulus-lulus, ya Allah, ya Allah, kula kepengin anake kula sing pinter, sing sehat, sing barokah, lahir saka wetenge wong desa wong gunung Nyi Sukirah, seorang anak yang ganteng putih gagah diberi nama Soeharto, dadi jenderal, ya dadi presiden 32 tahun nang Indonesia. Gara-gara sapa? Priatine wong tua, priatin seorang ibu. Maka nuwun sewu, wong tua pengen putrane hebat tidak lepas tiga perkara. Yang pertama adalah bocae di op nopo biayani. Yang kedua bocae di rumat pria nopo openi. Nomor tiga sing secara batin bocae di priyatine. Bocah dibiayani, bocah sekolah SD, SMP, SMA, utawa secara islami MI, MTs, MA, pondok pesantren. Bocah kuliah butuh ragat, bocah numpak bis ragat, bocah tumbas sepeda peda ragat, bocah numpak motor bensin ke sekolah ragat, atau apapun itu beli kitab ragat, pulpen ragat, butuh ragat biaya dari orang tua. Siji. Yang kedua, bocah diopeni akhlak pendidikan, terutama makanan yang 4 sehat 5 sempurna menunjang kecerdasan otak, itu dari orang tua. Nomor telu sing paling penting secara batinnya anak, batine kudu terumat, yaitu bocah di priyatini. Kuibune kudu gelem muasani dina kelahirane bocah nek kersa. Kenapa anak lanang bapak, anak lanang niki calon-calon bapak Nun Sewu kula mboten ngajari, mung bareng-bareng kita sharing-sharing saja. Tugase anak lanang sing tugase mriyatini muasani weton baguse adalah seorang ibu. Anak wadon sing mriyatini muasani wetone, anak wadon bapak, itu tugas niku tugase panjenengan seorang bapak. Mulane dadi bapak, calon-calon bapak aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang papi, aja mung seneng diundang pipi, aja mung seneng diundang father, aja mung seneng diundang ramane. Kenapa seorang ayah, seorang bapak yang punya anak gadis, anak perempuan, tanggung jawabnya lebih mahal, lebih nopo, lebih pokoknya lebih sulit daripada anak laki-lakinya? Kenapa ono ora bener anak wadon sing dian pundut tanggung jawabnya adalah seorang bapak? Wong wadon anak gadis keluyuran tengah malam, awan-awan bonceng motoran, bonceng teluk disawang kaya terong-terongan.
ora patut disawang wong liwat, ora patut disawang tanggane bonceng telu, bonceng papat segeleme dhewek, maghrib urung bali, tengah wengi urung gelem bali, tanpa nutup auratnya, untung berarti gondol codot. Ana wong wadon kaya kuwi gadis seperti itu, sing dosa sapa, sing dijaluke pertanggungjawaban di akhirat adalah seorang bapak. Bahkan nanti anak perempuan menikah, sing dadi tugase wali ne sapa nikah anak perempuan adalah seorang bapak. Mulane calon-calon bapak mas kula panjenengan kabeh calon bapak insyaallah, ketika punya anak perempuan aja mung seneng diundang rama, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang papa dan sebagainya. Anak seorang napa ayah, seorang bapak suami yang punya anak perempuan, anak gadis, tanggung jawab luar biasa nanti di hadapan Gusti Allah. Sebelum nanti tanggung jawab ayah pada anaknya dilimpahkan kepada nanti kepada calon suami anak tersebut ketika sudah menikah. Nggih. Anak lanang tugasnya meriatini ibu. Anak wadon tugasnya bapak. Ilmu Jawa Bu, niki cara ilmu Jawa Pak Lurah. Anak lanang sing mriyatini muasani weton kelahiran bocah, cara ilmu Jawa, anak lanang tugase ibu, anak perempuan gadis tugase bapak. Mulane aja heran rata-rata ana sing ngomong ora kabeh, ya ora kabeh. Kula kan matur rata-rata atau kebanyakan. Kebanyakan anak laki-laki lulute manja manute maring seorang ibu. Apa-apa ibune, apa-apa ibune, njeluk duit maring ibune, kerokan maring ibune. Kenapa dari awal seperti itu? Kemudian anak perempuan jangan heran manjanya lulute manute maring seorang bapak. Memang seperti itu, tugas dari ayah adalah keras enggak masalah, yang penting jangan pakai tangan ngeplak, ngantem keras. Tapi kalau bapak kepada anak gadisnya wajib untuk tegas, wajib untuk keras. Kenapa? Anak gadis sepenuhnya tanggung jawabnya ada di tangan seorang ayah, tangan seorang bapak. Mulane nun sewu dek, nun sewu mbak, ketika jenengan yang punya ayah kok galaknya luar biasa, jenengan nanti akan merasakan sedihnya seorang ayah ketika ayah melepaskan anak perempuannya ketika sudah diboyong oleh calon suaminya. Ketone galak tapi ketika ditinggal anak wadone diboyong wong lanang, suami nangis sebabak nang kamar kaya ngapalar ati ni luar biasa jere. Tapi memang seperti itu, saya kan belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, walaupun saya belum menikah Pak Lurah, jomblo fisabilillah. Ngendi ana anak wani karo wong tua ana sewu siji sing wani, ngendi ana anak lali karo wong tuwa yen ngendi ana sewu siji sing lali suwarga ning dunya ana restune wong anak kantung suci gede ganjarane suara koning dunya ana restune wong tua anak kantung suci gede ganjarane khusus untuk pemuda IPPC, Ikatan Pemuda Perantauan Celapar JF, Jomblo Fisabilillah. Monggo untuk lagunya kita hadiahkan bukti kita seorang anak minta ridane wong tua. Yang pertama njeluk ngapura karo wong tua, anak maring wong tua, menantu kepada mertua bagi yang sudah punya mertua. Monggo Mas Kayang apa lagu nih? Semangat untuk keluarga besar IPPC Ikatan Pemuda Perantau Celapar. Barokallah. Luar biasa. Sukses selalu. Amin.
aku nduweni dosa nganti saiki isih krasane ngadodok awan wengi ora lali tanah santetungo memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip ayam tentrem uga kanthi mulya tadi asyukru ala nikmat, seneng syukur nikmate Gusti
Nomor dua resepnya caranya adalah kon pada ngapan nang karangannya nang celapar. Caranya adalah ayakuna auladuhu abroron. Kon pada punya keturunan, punya anak-anak yang abror. Abror siapa mas? Abror gue maknane bagus. Dadi nek anak lanang dijenengi Muhammad Abror, orang yang terpuji tur wonge bagus. Ah, luar biasa. Mulane nek cara wong Jawa, ana wayang namanya Baror ta saunan. Baror bagus ta apane saunan atine. Mulane cara wong Jawa, Baror ta saunan wong sing bagus atine, gedene bratasena arane warka udauron werkudara warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot sholat aja bolong-bolong aja pedot-pedot Allahumma. Maka kalau menjenengan nonton wayang, kalau di Karanganyar nanggap wayang, di Celapar nanggap wayang, ana lakon Raden Werkudara, Raden Bratasena, mang perhatikan satu karakter Werkudara adalah gagah wibawa, alus sekali ngomong, gandem, orang kakan ngomong sekali ngomong gagah wibawa. Bratasena, tinten nang ibune, Bratasena, karo menang kelek, kan gede dhuwur katos kulo, gede dhuwur. Dari dia ni baik sih ngapalah. Ya, ya. Bratasena anakku lanang kulo. Gede dhuwur gagah sekali ngomong wibawa. Ora kan ngomong sekali ngomong gagah wibawa. Bratasena. Iyo aku Bratasena. Iyo Gajah Sena. Iyo Jagal Bilowo. Iyo Putut Pujogiri. Sing gede pangapurane kelawan aku wong anom. Wong anom ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa Kanjeng Ibu. Werkudara. Suaranya Raden Janaka bocah cilik, gering, dhuwur, putih, klambine putih, blangkonan. Wene nek wayang Janaka, suarane cilik, ya mbok gagah wibawa Janaka. Wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng Ibu. Bela beda karo Raden Prabu Baladewa rene abang galak wibawa. Ya galak. Nek nyong kan ora bisa galak. Nyong kan dasare anu lemah lembut. Kalem nek lagi turu. Iya jagat Dewa Manara, iya jagat Pramudita. Ilah dalah. Niku sarane Prabu Baladewa. Napa, Bu? Lah ngesuk tugase durae nanggap wayang. Pangapunten Pak Lurah. Ini bukan ajang promosi. Nek. Bukan ajang promosi tembok siapa tahu gelem nanggap wayang. Allahumma. Lurae nom iki. Ya iya, sisan ngesuk dalang. Dalange ora kudu nyong, tapi penting dalang ulin. Allahumma amin. Kula wingi sampun ngaos kali wayangan teng Pedagung. Nggih, teng Gumanting, ngesuk teng Celapar. Allahumma amin. Raden Bratasena Prabu Baladewa luar biasa. Niki trik pemasaran Pak Lurah. Trik pemasaran luar biasa. Ilah, sambil menyelam minum. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ros nadanya tadi. Ayakuna awaladuhu abrorun. Kenapa wong kowe kudu duwe anak sing bagus sing soleh kelawan salihah? Mergane ketika nanti wong tua mati sing dongakna kowe sapa? Ibune ngendika, nek nyong mati tanggane nyong gelem dongakna masulin. Iya, tanggane gelem dongak paling tekan malam pitune. Malam tujuh utawa 40 dinane utawa 100 dinane utawa 1000 dinane kowe tok. Pertanyaannya adalah siapa yang gelem dongal secara berlanjut setiap sholatnya mendoakan orang tua, setiap malam Jumat gelem kirim yasin kepada orang tua, kirim fatah kanggo wong tua, semalam Jumat pada kirim donga hari malam ini nggih Mbak Kaji, pada kirim donga ya Allah kula kirim fatihah, ya Allah kula kirim yasin, ganjarane kagem wong ta sing sampun seda ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa maliyana mudh.
الذي فطرني وإليه طور أأتيت من دونه آلهة إن يردي رحمن بدور لا تعري عني شفاعتهم شيئا ولا يوم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاس اللهم كدك المياس يا عمري يا حسين الباني قال يساري كدك المياس يا عمري يا حسين الباني قال يساري انت اهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري قد أوصح لي أبي وربت بي حسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمي أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمي يا ربي بالمصطفى coba niki wulangan teng tepeki kepenak kalamun qadimulla yumallu samauhu coba duduk sayang tanaza angqali wa fi'li wa niyati bihi ashtafi minku lida'i wa nuruhu dalilun liqalbi jahli wahai radhi sallu ala nabi Muhammad sarang-sarang ya rasulullah salamun alaik ya rabbi hasani wa jaji ya rasulullah salamun alaik ya rabbi hasani wa jaji ayo ngelakon di sekapean
Nabi Muhammad. Mumpung malam Jumat kulon jenengan, terutama laki-laki, Mas, Dek, besok Jumat jenengan akan mendapatkan yang namanya Yaumul Mustajabah, yaitu di mana hari itu doa kita gampang banget ditampa dijabah karo Gusti Allah. Dinane dina Jumat. Nek mase, kalau mase takon tak kasih info mase. Gendang sat-sat ngono lho. Tak kasih info, dikasih info mase. Ngenjang dinane dina Jumat, besok hari Jumat Yaumul Mustajabah. Doa di mana hari itu doa kita gampang dijabah karo Allah. Kapan Mas? Dinane Jumat. Lah, kapan tepate? Perkara tepat tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah. Ulama berpendapat, kita dari kiai, kita dari ulama. Perkara tepate tepat kersane Allah, Allah sing ngertos langkung ngertos. Tapi kita dari ulama, ulama berfatwa, napa? Jumhur ulama mengatakan dinane ana ing dina Jumat, terus ning di wektune yaitu antara khutbah pertama dan khutbah kedua, di antara itu kita pun pada nyuwun dungo karo pangeran, yaitu rampung khatib di khutbah pertama, khatib lenggah Bilal Jumat mau sholawat. Waktu itu kita kon pada ndonga, di situ insya Allah malaikat mudun banget ingake ribuan malaikat mudun kon pada nggawa dungo kulun jenengan terakan kali Gusti Allah Allahumma. Jadi ketika kae Bilal moni sholawat, khatib lenggah, persiapan khutbah kedua, di sela-sela itu kon pada ndungo, kon pada nyuwun karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya, besok kita mendapatkan yang namanya Yaumul Mustajabah. Dino di mana hari itu gampang banget doa dijabah karo Gusti Allah. Loh, kemudian ada yang tanya, Mas. Nggih. Apakah doanya yang hidup pada yang mati doanya sampai? Ulama manapun, imam manapun mengatakan doanya sampai. Bahkan hukumnya sunnah, wong Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Imam Qurtubi mengajarkan kirim doa. Imam Syafi'i bahkan beliau mengatakan apik maning nek nganti khatam Qur'an lebih bagus lagi, lebih afdol lagi. Doanya sampai kirim Yasin, kirim nopo surat, nopo surah-surah Quran, bahkan apik yang nganti khatam Quran tambah apik maning ngendikane Imam Syafi'i. Imam Suyuti mengajarkan kirim doa. Wong nyata Kanjeng Nabi mengajarkan kirim donga nggo mayit utawa wong sing manggon ning alam kubur. Ulama manapun mengatakan doanya sampai. Dadi nek ana wong ngomong ora gotol, rasa tahlilan, rasa kirim donga, dongane ora gotol, lha kowe melu Imam Sapa, mungkin melu Imam Samudra. Semua imam, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, Imam Syafi'i, sedaya guru-gurune pun, Imam Qurtubi, Imam Suyuti, sedaya mengatakan wong nyatane sunnah pada kirim donga. Sunnah. Kanjeng Nabi mengajarkan, lho kok ngendi kok doanya tidak sampai melu Imam Sapa? Lah perkara ora cocok tahlilan ora masalah. Ora seneng kirim doa, kirim Yasin dan Fatihah kakae mau maring mayit, ya ora apa-apa. Kemudian ora seneng ziarah kubur, ya ora masalah. Itu pilihan masing-masing. Tapi nek nganti mengatakan doanya tidak sampai, jelas itu salah besar. Ulama manapun mengatakan doanya yang hidup pada yang mati, doanya sampai. Wong Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur, Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa, mengajarkan menalkin mayit kabeh disangoni karo wong hidup pada yang meninggal doanya sampai. Ibune, coba Mas, dasarnya oke. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabat, Kanjeng Nabi kalian sahabat melampah-melampah perjalanan, melakukan perjalanan, kemudian dilalah melewati makam. Lah, Kanjeng Nabi mendika, sahabat mandek sedhela. Ada apa ya Rasul? Mandek, nggih. Ini ada mayit, ada dua mayit. Iki sahabat, nggih. Iki lagi nampa siksa kubur.
Oh ngoten ya Rasul. Ya. Lah siapa tanya? Anu disiksa kenging nopo ya Rasul? Lah, yang pertama sahabat disiksa kubur, nompo siksa kubur gara-gara apa? Nun sewu, nun sewu. Ini perkara thaharo sesuci. Gara-gara ketika kibuk wong lanang, ketika buang air kecil pipis bahasa Inggrisnya ndek nguyuh. Ketika pipis kencing ora menjaga kesuciane. Ini sepele nanging bahaya dadi sebab siksa kubur. Wong kadangkala wong siki bukan dibersih dengan air malah nganggone nganggo obat. Obat apa Mas? Obat tabitna. Wer 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 wer. Malah ditutul-tutul na tembok. Wis tau yo. Nun sewu. Ketone sepele, ketone sepele. Mung perkara ora cewek ora wawik sepele, tapi dadi sebab siksa kubur niku dawuhe Kanjeng Nabi gara-gara tidak menjaga kesucian ketika buang air kecil. Mase matur. Lah, tapi kan anu ora ana banyu masulin. Lho. Islam mengajarkan yang namanya al-istinja, langka banyu nek cara wudu ya tayamum wong langka banyu. Lah, ketika buang air kecil langka banyu maka pakainya al-istinja, basa kene ya arane peper. Dipakai peper nek sama sekali darurat tidak ada air. Ke bae wong nyong benggawa. Ke Pak. Peper itu dipakai ada beberapa syarat. Syarat diantaranya adalah najisnya belum kering. Yang pertama pakai apa Mas Zulin? Pakai batu. Watu telu sing garing, sing bersih. Tiga kali tul buang. Batu yang kedua tul buang. Batu yang ketiga tul buang. Bapak yang ketiga panane watu siji tok Mas Zulin watu sekepel. Ya watu sekepel tinggo. Lah bagaimana tiga kali tul tulan? Tul, 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 buang. Bapak kayak ngendika, anu nang alas, nang hutan masulin orang nana watu, anane wit nganggo wit asajaroh nganggo wit. Witnya dibedul, orosan dibeduli wit. Lah nang apa? Jenengan nempel nawit angkruk kongkruk. Tapi ora kabeh wit kena nggo peper. Sing ora kena nggo peper adalah wit pring. Siji, permukaan kulit wit pring kae lunyu, tidak bisa menyerap kotoran air. Yang kedua, akeh lugute. Malah dadine abuh. Parah we, parah banget tuh. Kuli ngomong, "Oh, abuh, parah banget." Inilah kue sepele, Bu. Niki sepele, ketone saru sepele, tapi niki dadi sebab siksaku kubur. Niki kula penting kula aturaken niki cara Gus Mbak, niki penting saya utarakan. Penting. Kenapa? Sepele tapi dadi sebab siksa kubur gara-gara nopo? Pipis ora gelem. Nah, saya mau rungokna ya. Satu. Wong nah, kadang kala kula kula wangsul ngaji saking Pemalang saking nggih Petarukan Bundi lewati ini kombelik. Ya Allah, wong mudun kang mobil wong papat kae. Waduh, nyong nang burine dene ngalon-ngalon iki wong anak ngapa minggir-minggir nang alas jebule mudun wong papat anu nguyu kabeh. Wit siji duwe wong papat ki semute bingung kae. Ngene-ngene kerak, ngene kena, ngene kena, ngene kena. Wit semute bingung. Padahal pom bensin ya perak, SPBU anak, ana toilete. Niki ketone sepele tur rada saru perkara mbah seniki. Tapi sepele tapi niku napa? Akibate dadi siksa kubur jeneng Nabi sing dawuh. Siji gara-gara ora bisa menjaga kesucian. Yang kedua sahabat gara-gara apa? Nomor dua ini yang kedua disiksa kubur gara-gara tidak bisa menjaga lesan. Duwe lesan bukan nenggo sholawatan, bukan nenggo maca Quran, bukan nenggo ngendika sing apik, bukan nenggo adzan nggo puji-pujian, nggo kanda sing apik karo tangga, ngandane sing apik karo tangga teparo sedulure, malah nggo fitnah, nganah fitnah. Ngene ujar kebencian sana, ujar kebencian sini, tidak pada tempatnya, tidak pada fungsinya, dadi sebab lesan siksa kubur naudzubillahi min.
rampung jeng Nabi Dawuh, jeng Nabi ndonga, barang jeng Nabi ndonga, jeng Nabi ni bukti jeng Nabi yo ziarah kubur, jeng Nabi yo kirim ndonga. Rampung kan jeng Nabi kirim doa mendoakan, jeng Nabi itu di sebelah makam itu ada pohon kurma. Wong nang kana urip sing napa sing urip wit kurma. Diambil pelepah kurma yang masih hijau, yang masih segar, dibelah dua oleh kanjeng Nabi, ditaruh di masing-masing kuburan. Ditaruh di masing-masing kuburan. Lah sahabat tanya, lah itu pripun ya Rasul? Eh sahabat, selama iki pelepah kurma esim mengandung banyu, banyune makhluke Allah, makhluk Allah yang namanya air minta sama Allah jeluk ngabur kanggo mayit tadi, selama pelepahnya belum kering, selama masih mengandung air ini diserap oleh orang Jawa, dalile wong Jawa nek mangkat ziarah kubur padang gawa kembang. Mulane ibu bapak nek mbet nek ziarah beto kembang ya alhamdulillah, tapi saran saya kudu nganggo kembang sing asli, aja nganggo kembang plastik. Apa maning kembang gula, kembang goyang, kuburan kletak letik kletak letik mangan kembang goyang kriuk kriuk kriuk. Walah inilah mulane, selama bunga itu belum kering ono banyune, bunga masih seger, nyuwun karo Allah banyu sajroning kembang. Ngendikane Romo Kyai Haji Ahmad Khalwani Merjan, wong nek ziarah kubur nggawa kembang ganjarane dobel. Yang pertama nderek-nderek Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma yang masih basah, masih ada airnya. Yang kedua kembang kuwe gandane mambune wangi, harum wangi, iyo kesenengane kesunahane Kanjeng Nabi, wangi kesenangane pangeran, wangi kesenangane malaikat, wangi kesenangane Kanjeng Nabi. Inilah pentingnya kita ngaji sarang-sarang, men kulon jenengan ora dele-dele salah, ora dele-dele kafir, ora dele-dele syirik, ora dele-dele neraka. Ulama dulu, wali dulu pada napa? Pada mengislamkan orang kafir sikit dengan mudahnya, malah pada mengkafirkan orang Islam. Itu tandanya kafir dewe gak digateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale, kumantil ati lan pikiran, ngrasu ing badan kabeh jeroan, mu'jizat Rasul dadi pedoman, minangka dalan manjinge iman, minangka dalan manjinge iman. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wadaraji adam badaya
sallu ala Nabi Muhammad. Nadanya Ros kembali tadi. Kenapa? Apakah doanya sampai? Jelas doanya sampai. Apalagi awwalatin sholihin yad'ula. Doa dari anak-anak kita. Saben sholate, dongana wong dua, bar sholate, fatihah nggo wong dua. Anak-anak kita, tanggane dongakna iya. Paling tekan pitung sorene, utawa mengko patang buluti, nane utawa mengko satu sewudi, nane satu dinane sewudi, nane mendak ngepuk dan sebagainya. Iya, kelem doang natanggane iya. Pertanyaannya adalah siapa yang kita harapkan yang nopo continue berlanjut rutin mendoakan kita sebagai orang tua. Tidak lain tidak bukan adalah anak-anak kita yang soleh dan soleha. Allahumma. Wong mati bakal pedot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamal noga panjen sempat ora pandang sugi ra pandang mlarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak kang saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Tuku tomat nang Kalimantan tetep semangat kanggo masa depan Lombok rawit pedes tenan golek duit kanggo lamaran. Golek suket nggo empan gajah ampun tang let gula kapan nikah segarawon lengane jelas tah wong calon mawon kulo tereng. Sabar. Kenapa nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep kanca sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambyor jangan terong ake lukute timbangan nyolong suka jaluke jangan tumplek karo segane cempulek jebul ayu ninine lah salatullah salamullah. Illa min zalazin sadaqatin jariyah au ilmin yantaba'u bihi au waladin shalihin yad'ula anak putu Adam kula jenengan kabeh nek wis mati wong nek wis mati ora teyeng puasa ora teyeng sembayang ora teyeng lakoni subuhan ora teyeng magriban tur ora teyeng nalikane puasa ora teyeng buka bersama. Ana wong mati pada bukber. Ana wong mati pada ngenana ikatan mayit Indonesia halal bihalal. Orang ana wong mati pedot kape ngamale mati orang sang ngapa-ngapa pedot kape amale mulane Sunan Kalijaga ketika mendem mayit ketika ngubur mayit sebelum dikubur mayit mau diganjel bantalan kang lemah lemah digawe blondo-blondo onde-onde sing gede-gede jere Sunan Kalijaga kue arane gelu gelu maknane wong mati kae diganjel gelu maknane wong mati pedot ngamale tapi gelu ora tugel perkara sing telu siji sodako jaria sing jenenge sodako aja nganti nunggu suki
Kenang apa? Sing jenenge pangapunten, tingkat kedermawanan seseorang janjane ketika sodako jane asline lebih tinggi dermawanane wong sing urung sugih ketimbang wong sing wis sugih. Buktine contone pangapunten. Wong sing belum kaya, taruhlah kata napa belum sugih. Belum sugih dengan yang sudah kaya sing wis sugih. Itu lebih dermawan orang yang belum kaya, orang yang belum sugih. Lha kok bisa? Wong sing urung sugih wani sedekah 50%, tapi wong nek sing kadung sugih urung tentu wani sedekah 50%. Contoh. Wong nek urung sugih duwene ayam loro. Ayam loro kue mau dijaluk misalnya seorang santri punya dua ayam, urung sugih punya dua ayam. Duwene mung dua ayam itu saja, pitik loro kue mau. Nang kene le tak jaluk pitike siji ya nggo selamatan abah diparingi monggo ba. Berarti pitik loro jaluk siji berarti pada pe sedekah 50%. Wong sing urung sugih wani sedekah 50%. Ana wong sugih duwe sapi loro. Sapi loro dijaluk tanggane siji. Kira-kira diweken apa ora? Urung tentu padahal pada 50%. Ana wong urung sugih, misale kancane kula ketika kula teng kampus, kula kampus teng Jogja ritek parani, wong petilik kanca batir karo dolan. Ah, lha niku kancane kula duwe-duwit 50.000. Ya, wong jenenge wong mahasiswa prihatin atau kang wong tua prihatin. Oke, nang omah sing mungkin duwite akeh sing bocah kowe mau, tapi ketika nang kanak-kanak kan kudu gelem prihatin neter awake dhewe duit 50.000. 50.000 sing 20.000 wani nggo nelaktir kanca-kancane. Berarti wong ki bocah mau wani sedekah 50%. Duene mung 50.000 tok, 50.000 tok kuwe dijaluk 20.000 nggo nelaktir kanca batire dan sebagainya. Mangan angkringan kae entong 20.000. Berarti bocah mau gelem sedekah 50%. Ana wong sugi duit 50 juta. Tinggo sedekah 20 juta kira-kira gelem apa ora? Padahal pada 50%. Mulane nopo? Asline kedermawanan wong sing urung sugi lebih dermawan ketimbang sing uwis sugi. Kenapa? Sing urung sugi mani mampu sedekah 50%, tapi wong sing urung senapa sing wis kadung sugi belum tentu wani sedekah 50%. Mulane sing jenenge sedekah aja nganti ngenteni sugi. Gina bongge sodako jariah. Satu, yang kedua ilmin yunta bangubihi, ilmu manfaat, terutama adik-adik kita ibu, anak-anak kulon jenengan larepat nopo batita utawa sejak dam napa ketika masih nyusu nete minum air susu ibu nopo haulaini kamilaini sempurna nerong tahun diberi air susu ibu sejak zaman niku sejak digendong warai Fatihah mongko bocah rada gedhe 3 tahun Fatihah lagi yude Fatihah yude nggih bismillahirrahmanirrahim yo sorong-sorong bocah-bocah oh nggih saged apal Fatihah ketika wong tua sejak kecil lare diwarai Fatihah diajari Fatihah oleh orang tuanya ayu'allimahu alkitab tugase wong tua mulang kitab ae Al-Qur'an maring anake minimal suratul Fatihah mengko bocah mukallaf mumayyiz akil balik lakoni sembahyang 5 waktu nembe sing wajibe Fatihah diwaca dalam kehidupan sehari-harinya selama itu juga Fatihah diwaca selama 1 hari 1 malam ping 17 Fatihah itu baru yang wajib. Ping 17 subuh Fatihah diwaca pindho, dhuhur ping 4, ngasar Fatihah ping 4, maghrib ping 3, ngisa ping 4. Itu baru yang wajib yang pokoknya saja. Ketika nanti bocah senang sembahyang qobliyah ba'diyah, sing penting aja ba'diyah asar nggih Pak Kyai nggih, ba'diyah asar. Senenge qobliyah ba'diyah asar dilakoni mboten. Heeh. Terus nepo Qobliyah ba'diyah esok-esok jam 9 esok sembahyang duha Fatihah maning Qobliyah Fatihah maning ba'diyah Fatihah maning tahajud Fatihah maning kirim dunga Fatihah maning berdunga Fatihah maning
selama bocah lidahnya lesannya ngelanggengakan ajaran orang tua wujudnya Fatihah, wong tua nang alam kubur atine seneng mergane ilmune dilanggengakan nang bocah, nang lesane bocah langgeng nang bocah mulane wong tua aja nganti orang nandur ilmu maring anake, mergane apa yang kita tandur kita tanam kita akan ngunduh besok di akhirat kelak, amin Allahumma. Mulane wong tua aja pelit-pelit perkara ilmu terutama ilmu agama maring anak, minimal suratul Fatihah, karena surat itulah yang akan dibaca anak setiap harinya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap waktunya. Dalam dia waktu tadi maca Fatihah di lesan bocah tadi anak-anak kita, wong tua atine seneng nopo au ilmi nyuntawangu bihi ilmune bermanfaat. Nomor telu sing ora pedhot ngamali kulun jenengan dari dunia sampai alam kubur adalah awwalatin sholihin yad'ulah, yaitu doa dari anak-anak kita, anak-anak sing pada gelem donga nada kentangan nyuwun karo Allah jaluk ngapura istighfar jaluk ngapura kanggo wong tua sing semanggon nang alam barza alam kubur kulon jenengan bejat temen wong tua sing mampu didik anak-anake, anak-anak sing ngerti agama, anak-anak sing pinter, selamat dunyane selamat akhirate, Allahumma. Pelok 6 kita ngaji agomo, ngaji budaya ben wong Jawa ora ilang jawane, Islam mendalam Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Lare tenggene kula Mas saya pengen belajar wayangan. Oke, tapi ngaji dulu. Iya. Wis ngaji, maka gubuk saya ada garasi tak paringi kelir alit-alitan, sebelahnya utaranya musnopo, utaranya garasi gubuk saya itu ada musola tepeki lare ngaji. Wis ngaji sampun. Hebat, ya dadi dalang ya kudu ngimami salat, nggih Mas Ulin, temenan, nggih. Hebat. Ngimami salat Fatihahne mantep, suratane ya mantep. Wah, gagah banget nang musala sembayang maghrib. Allahu Akbar Fatihah rampung. Qul man dzalladzi ya'sibukum min Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Rampung rat pertama, rongat kedua, Fatihah mantap dari suratannya mantan tahu maning. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa dhadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardu was-samawatil 'ula ar-rahman ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hebat, wis ngaji Mas sampun. Wis jus amak nggih Mas Ulin. Ya, gari ngapa ki ya? Pengen belajar wayangan. Ya, cekel gamelane cekel cek 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 cek. Nger dalang kula nganggo keris. Simbol orang Jawa. Nek kula ngaos kula ngasto tuding. Ning tudinge bukan tuding sembarangan. Waduh, ora sembarangan. Dinae nang calon mertua. Ya. Kan kudu takon mertuane sapa? Ya kowe maksude lho. Gitu maksudnya aku. Urip selawase ora ana angin belajar gending Mas ampun Mas Ulin ya belajar apa maning wayang suara wayang ya suarane sapa buto gandarwo gede nah sing jenenge nyuara buta nyuara wayang tergantung dengan karakter wajah wayange, wayange gede serem ya suarane juga serem suarane Kumbho Karno latala loh sesuai dengan karakter wayang. Bujling bujling partoko glabili selaknat lagu neyap yaban ilah dalah. Oh, caranya sama maning. Eh, bapak bapak senengnya yang gagah siki bune sing wayang wadon Mas Ulin. Ya, wayang wadon karaktere pepek. Wayang wadon sing galak ya anak, sing setengah galak ya anak,
sing alus ya anak, sing setengah lenjeh ya anak, lenjeh banget ya anak. Sing lenjeh ke mumpung mandan wengi kula mandan kumat lenjeh. Wayang sing alus Sembadra, ora teng basa tapi alus. Kang Mas Pangeran Kakang, Kang Mas Janoko. Pergi wo. Mboten napa-napa Kang Mas Gatotkaca, Kang Mas Sri Kandi. Kang Mas. Ya jagat Dewa Batara, ya jagat Pramudita ora bakal mundur sajangka. Ayo tanding ranaku senajan aku wong wadon, ora bakal mundur sajangka. Sing lenjeh Banowati. Dikasihin ku Mas. Lo, suara wayang-wayang lenjeh itu ada di huruf S-nya. Perhatikan nek bocah lenjeh ke manggon nang S, huruf S. Apa sih? Lo, ora mas, ke, apa sih? Nama ini, ora masalah. Dikasih info Mas. Lalu Kang Mas, ora apa kalau muntir aku Kang Mas, terus nak karo aku, Kang Mas. Kata niku, wayang wadon itu mulane wayang kue adalah simbol menungsa nang alam dunya. Mulane nek ana pagelaran wayang, ana gedeboge, ana lampune, ana kelire, ana wayange, ana gedroge, ana keprake. Mulane nek jenengan belajar dalang silahkan, tapi senajan ketone jagong kaya kaki dalang, sikile jejek keprak, tangane sikil kiri ditekuk, tangan kanan sikil kanan ditekuk jejek keprak cerek cek cek, tangan teng kiri nyekel dorokan dorok dok dok, tangan tengen nyekel wayang, mripate ndeleng kelir, pikirane kudu jalan, kudu kuping ngrungokna gamelane. Kegiatri sang kampirangu prinanggul kinempit ombi edu sang retaning bawono yuki tukang langnati yuki tukang walang dias Yayi Prabu Yayi kaya dalang wakil lah ya Yayi Prabu Yayi Koko Prabu kados pundi? Iya jagat Dewa Batara. Yayi Kresna. Koko Prabu. Alah, niku. Makane kula latih lare-lare, belajar wayang silakan, tapi paling pokok utama adalah ngaji dulu. Kenapa? Saya dawuh kali guru-guru kula, "Le, yen pancen ge seneng wayang silakan, tapi dadi yo dalang kaya Sunan Kalijaga." Kenapa? Menapa, Bah? Dalang kae Sunan Kalijaga ya siswane ya murid ya santrine para ulama santrine para wali Raden Mas Said Sunan Kalijaga raja ratune dalang kae murid jeng Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang putrane Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel putrane Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Sunan Gresik. Sunan Gresik punya itu putrane sinten Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir terkenal Syekh Jumadil Kubro. Anaknya lagi diantaranya adalah Maulana Ishaq Garwo karo anak Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara anak watone arane Dewi Sekar Dadu dinikah oleh Maulana Ishaq punya putra namanya Sayyid Ainul Yakin terkenal Sunan Giri Wong Jawa jailang jawane itu adalah semuanya adalah duriae Kanjeng Rasul dari Sayyidina Husain, Husain putrane Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah, Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Jawa aja ilang jawane. Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Sunan Geseng, Sunan Geseng punya murid namanya Pangeran Benowo, punya murid namanya Pangeran Sambu Lasem, punya murid namanya Mbah Jabbar Tuban, punya murid namanya Mbah Sofyan Tuban, punya murid Mbah Syekh Abdul Halim Boyolali, punya murid namanya Syekh Abdul Wahid Solo Tiga, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid namanya Mbah Ash'ari, diajarang pada Enggang Putra namanya Hadratu Syekh Hashim Ash'ari. Mulane wong NU Jamiah Nahdlatul Ulama ora alergi dengan ajaran kewalian, ora alergi dengan yang namanya tahlilan, ora alergi dengan yang namanya tumpengan selamatan mergane apa NU
adalah kendaraan besar. Mulane kendaraan besar aja pada kaget, nek mlakune alon-alon asal selamat, alon-alon waton pada selamat dunyane selamat akhirate. Kae sing jenenge truk kendaraan besar, sing nang jero truk apa bae anak, mulane le truk mlaku pengen truke selamat mlakune alon-alon. Wayangan-wayangan nang jero ono acarane Sunan Kalijaga, solawatan yo ngaji yo solawatan yo arane kita yo ngaji bareng dandani ati yo nyegeri kelawan ati kulon jenengan ben aja gampang nyalah-nyalah na wong liya pikiran awake dewek wis apik apa urung. Mula nenek nang wayang anak gambar ketek, you know ketek? Mangki, lutung, ketek dan sebagainya, monyet dan sebagainya. Sing jenenge ketek kae senengane petan, you know petan? Lah metani apa, nggoleti apa? Lah kowe kon padha nyontok karo ketek. Sing jenenge ketek senengane petan, wong sing ngapik nang karang anyar ge nang terus kar. Lah celapar desane karang anyar adalah wong sing bisa belajar kepada ketek. Maksudnya sing jenenge ketek senengane petan, wong petan goleti telung perkara, siji tumak loro kor telu lingsa. Nggih napa mboten? Sing jenenge metan, metani kuwe arane metani awake dhewek. Cara yang pertama kon pada tumak. Cara yang pertama adalah kon pada eling karo wektu sing lima, mulane tumak. Wis eling wektu sing lima kon pada kor, koreksi awake dhewek. Wis bisa harus pada kon pada lingsa eling karo sing kuasa. Mulane kon pada petan metane kedewek, kon pada nggoleti tumak kor karo. Kenggo kon 2000 tak wani bapake ngejek karo lin oli tumak. Ya mending oli tumak ana sing digawe berarti apa kowe butuh mak eling waktu sing lima, salat sing limang waktu Allahumma. Dari Rasulullah Muhammad punya putri namanya Sayyidah Fatimah, dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari jalur Sayyidina Husain punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Muhammad Baqir, punya putra Sayyid Ja'far Sadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khadir Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir, terkenalnya Syekh Jumatil Kubro, punya putra namanya Sunan Gresik, putra namanya Sunan Ngampel, punya putra namanya Sunan Bonang Sayyid Makhdum Ibrahim, punya kakak namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat, sing gawe tembung tembang mocopat sekang Mas Kumambang Mijil tekan Pegatruh tekan Pocung imbuane anak ya kue buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bosok gawenan njeng Sunan Derajat. Wong Jawa cilang jawane. Bonang Derajat punya murid namanya Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga punya murid namanya Ki Gede Pemanahan, Pemanahan punya putra namanya Danang Sutawijaya, terkenal le Panembahan Senopati ngedengno Kraton Mataram Islam. Sekarang Mataram dipecah jadi dua, Jogja karo Solo, Jogja Mangkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Dari Panembahan Senopati punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokrowati, punya putra Sultan Agung Hanyokrokusumo, punya putra Amangkurat Siji, punya putra Sri Pakubono Satu, punya putra Amangkurat Papat, mlebu maring Yogyakarta punya putra namanya Hamengkubono Satu, Genti Hamengkubono Dua, Genti Hamengkubono Tiga, Hamengkubono Tiga punya istri selir namanya Dewi Mangkorowati, lahir seorang anak namanya Raden Mas Mustohar, tanggal lahirnya 11 bulan November tahun 1785 namanya Raden Mas Mustohar, bareng gede namanya Raden Mas Ontawiryo, bareng gede namanya Pangeran Depon Negara. Wong Jawa aja ilang jawane. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ma'ala.
ana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan ta'imatan bidawami mulgillahi sarang-sarang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi kubur aja nganti dilalekno istighosah lan wirid dan diterusno manapi bener lan yasinan diamalno donga kono sepo aja ditinggal no golek ngaji kitab kuning temono no Allahumma carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa di tinggal no podo dere ajarane wali songo sarang sarang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
IPPC, yang penting kita berjuang, yang penting kita berusaha. Allah melihat perjuangan kita, Allah melihat proses kita, dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting kita berproses, yang penting kita berusaha. Kenapa wong nek ora kenal usaha, ora nana rasa syukure? Gina bang ge, wong nek ora ngrasakna perjuangane, ora nana rasa syukure. Apa-apa dituruti, apa-apa kesempatan garin jaluk, beh nyong jaluk iye turuti, ora nana rasa syukure. Kurang baik karepe. Tapi kalau kita berusaha, kita sakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kamunya kapan? Nah, aduh, mulane yang penting perjuangane, sing penting perjuangane, yang penting kita berusaha semampu kita. Allah tidak nuntut kita berhasil, tapi nyuruh kita selalu berjuang. Sing penting berjuang, opo anane, sing penting perjuangane. Aku nangis ra uwis-uwis, teles kepes wis nanti kalis. Aku kangen ning tak pendem, nangis mergo janjimu sing lami. Senajan saanane, sing penting perjuangane. Apa mergo wong ora duwe kowe nganti teko ninggal lagi. Tetap bersyukur kabeh wis ana sing ngatur, kudu tetap bersyukur lan kudu selalu bersyukur mergo kabeh ana sing ngatur. Kalau kamu rasa dengan yang kamu suka, maka katakanlah. Cinta itu jangan sekedar diibaratkan, apalagi ditimurkan, apa meneh diselatankan, tapi harus diutarakan. Kanjeng Nabi dawu, nek sira seneng karo saudaramu, maka katakanlah bahwa kamu mencintainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mulane kula jenengan kudu ngertos, kudu paham, apa perempuan, anak gadis, jangan sampai gelem kelombon dengan kata-kata gombal, kata-kata I love you. Jangan mempan dengan I love you, tapi kudu dengan kalimat qabiltu. Maka kalau ada seorang perempuan ditanya, kemudian di tembung aku suka sama kamu, perempuan tadi kudu tegas. Priwe Mas, kowe seneng karo aku? Nggih. Piye Mas, seneng karo aku? Nggih. Temenan seneng karo aku? Heeh. Cinta karo kowe, sayang karo kowe. Temenan? Oh, siap. Nek pancen kowe seneng karo aku, cinta sama saya, ndak masalah. Alhamdulillah, saya tidak butuh bakat bunga atau coklat yang gede, tapi saya hanya butuh BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Ya, iya, masya Allah. Mbak Ne tanya, Mas Ulin, lah saya kan perempuan, apakah saya boleh menyatakan dulu pada laki-laki? Kari milih, ada dua tipe. Yang pertama tipenya Sayyidah Khadijah, yang mau
mengutarakan dulu cintanya kepada seorang laki-laki Kanjeng Rasul Muhammad. Tapi kudu temenanan, kudu jelas, kudu jeli. Yang kamu katakan cinta kepadanya kudu laki-laki yang mau benar-benar jadi imammu, bisa mengantarkanmu ke dalam surganya Allah, dadekna kamu sebagai bidadari surga dan bidadari cintanya di hatiku. Iya. Atau cintanya Sayyidah Fatimah yang mencintai dalam diam. Titik cinta tertinggi adalah ketika kita menaruh nama si dia di dalam doa kita di sepanjang malam kita. Iya, ini kudu paham. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Syaratnya kudu gelem donga di tengah malam, nyuwun karo Allah. Di dalam doa malamku, aku selalu memohon semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema. Yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Asik. Kini telah ku dapati seorang teman sejati. Dia cantik luhur budi, putrinya Bapak Kiai. Allahumma. Putrinya Mbah Kaji. Iya nego, luar biasa. Gue sing lagi berjuang. Wong berjuang ya anak kalane gagal ya, tapi ndak masalah, itu adalah bentuk perjuangan. Cara lagune lare-lare santri. Sayang kisahku dengannya. Wah. Hanya sejam saja. Dia menikah dengan pilihan abahnya. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Lagune santri, lagune kula beda maning. Gagal dalam cinta misale. Impian harapan bersama denganmu kini semua hilang, dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali. Aralah muter. Kim boknyong, boknyong, boknyong semakin sedih. Apa bahaya kan? Sarang-sarang kita sholawatan bareng-bareng ben tambah barokat selapar. Allahumma. Al-qalbu mudayyam bi dhahan nabi wa sallallahu wa sallam ala dhahan nabi. Ya nabi. Nabi ala mukarram, nabi ala musyarram. Sharon.
Dan enggelon mendapatkan jodoh alauma sampai ajal lemes besti belum disemangatin ayang sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rusukku hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi beda dari cintaku cintaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga meriahnya malam hari ini nggih Pak Bungge menjadikan semangat kita di dalam menjadikan celapar, menjadikan karang anyar, menjadikan bantar bolang semakin sukses barokah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sedaya kulargo ikatan pemuda perantau celapar IPPC semoga sedaya karang tarun pemuda-pemudi kita adalah yang sukses dunia akhirat mulya dunia akhirat terutama selamat dunia akhirat bisa mulia ke wong dolan kape masyarakat ono karang khususnya celapar meriki Allahumma celapar luar biasa celapar kuat
pemuda nih pada semangat. Allahumma tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kanggo masa depan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara yang kebareng mimpin doa Mbah Kaji sinten? Promo Kyai? Mboten. Romo Yai Al Ustadz Nasihin. Monggo Bapak untuk mimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yansulthalik. Allahumma sallimna wal muslimin min ahfati dunya wal akhirah. Allahumma sabbit qulubana ya Allah wa qulubahum alal imani wal islami wala hidayatika taufika ala ahli sunnati wal jamaah bifadlika karamika judika arhamar rahimin wa bi syafaati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana ya Allah wa qdi jami hajatina ya Allah. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'mina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepat kula pangapunten matur nggih panuwun Rama Kyai sedaya para alim para kyai ugi keluarga besar IPPC, semoga sukses selalu, barokah selalu. Allahumma lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.